Setelah bersaing ketat dengan belasan negara pesaing lainnya, Kurnia Sumita, atlet kayak slalom putri Indonesia, berhasil melaju ke babak semifinal. Kurnia yang bertanding pada Asian Games cabang olahraga kayak slalom di hari pertama harus bersaing ketat dengan atlet-atlet dari negara lainnya yang sudah berpengalaman. Usai dilakukan pengibaran bendera 12 negara peserta kano slalom, 15 atlet kano slalom dan 12 atlet kayak slalom pun berlaga pada penyisian pertama. Pada penyisian pertama, Nopriyadi, atlet kano single pria asal Indonesia, menduduki urutan ke-15 dengan waktu 127,28 detik. Setiap atlet wajib mengikuti 2 session untuk dapat bertanding dan melaju ke babak selanjutnya dengan waktu yang terbaik. Kurnia Sumita, atlet Indonesia cabang olahraga kayak putri, pun berhasil melaju ke babak semifinal dengan mencatat waktu 134,39 detik pada session kedua dan menduduki urutan ke-8 dari 12 negara yang bertanding. Sementara urutan waktu tercepat dipegang oleh negara Jepang dan Cina. Berharap lebih, kita akan optimis ya Pak ya. Jadi semua usaha kita lakukan semaksimal mungkin. Jadi tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi sukses juga dalam prestasi. Tetap kita all out, kita semangat Pak. Jadi segalanya kita upayakan yang terbaik. Mari kita minta doanya. Berapa atlet nasional yang lolos Pak babak selanjutnya? Oh belum ada karena race-nya masih banyak. Nanti pastikan yang satu yang. Kalau untuk cewek sendiri Pak? Itu tadi atas nama Kurnia Sumita. Kurnia Sumita. Ya, itu baru yang lolos tuh kayak satu wanita. Ke babak semifinal. Satu orang Pak. Satu orang. Sehingga pada race yang dia ikuti yang pertama, Nopriyadi agak gagal di ranking yang terbawah kalau nggak salah tadi. Tapi di round kedua dia lebih baik. Mudah-mudahan dia bisa lolos. Karena dari 15 peserta, dia ambil 13 yang masuk semifinal. Mudah-mudahan dia berhasil. Termasuk ya. Untuk regu putri juga Pak? Yang putri saya terus terang tidak memperhatikan dengan baik. Ada satu tadi yang kecelakaan ya. Ya, saya tidak tahu persis namanya, karena saya tidak melihat terus-menerus. Artinya timnya saya berpeluang untuk mendapatkan medali, Pak? Wah, kalau medali susah ya kita. Anak-anak kita ini kan baru di dalam slalom itu. Apa namanya, dayung slalom ini. 92.96 dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Number 9, with number 1.